Sambut Hari Santri tahun 2021 dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Santri Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ bersama warga desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek warnai kegiatan dengan aneka perlombaan. Mulai dari perlombaan berbasis keagamaan hingga permainan tradisional. Seperti inilah kemeriahan saat para santri TPQ Thohirul Huda asik mengikuti berbagai perlombaan permainan tradisional. Permainan yang dilombakan antara lain adu ketangkasan gigit uang pada jarum, balap kelereng, balap karung, dan balap bakia. Selain itu, juga ada perlombaan yang berhubungan dengan keagamaan seperti halnya lomba azan, praktek sholat, dan lomba hafalan surat-surat Al-Quran. Kepala TPQ Thohirul Huda Nur Hadi menyampaikan, perlombaan permainan tradisional dan lomba berbasis keagamaan ini digelar untuk menghibur, memotivasi sekaligus meningkatkan kemampuan santri TPQ dengan metode yang menyenangkan. Permainan tradisional ini dipilih sebagai upaya melestarikan permainan-permainan yang kini mulai tergeser oleh gadget. Selain para santri TPQ, ibu-ibu warga sekitar juga ikut memeriahkan dengan turut mengikuti perlombaan itu. Oh, untuk kita memeriahkan dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional tahun 2021 dan juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita mengadakan kegiatan yang berbasis agama dan juga kegiatan yang berbasis hiburan yang berbasis agama untuk memotivasi, untuk meningkatkan metode belajar kita dari anak-anak santri kita TPA Thohirul Huda, untuk yang berbasis hiburan untuk membuat anak-anak kita enjoy dan senang sehingga bisa menambah imunitas, kesehatan, dan untuk yang jelas untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa saja yang dilombakan? Yang dilombakan yang berbasis hiburan ada balap tiklek, ada balap kelereng, ada gigit uang ditanam di buah jeruk, ada juga balap karung. Untuk sementara kita masih bisa mengadakan kegiatan hiburan semacam itu yang nanti diharapkan ke depan mudah-mudahan bisa membuat yang lebih meriah. Nur Hadi juga menambahkan, selain menggelar berbagai perlombaan berbasis keagamaan dan hiburan, pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Santri tahun 2021 ini, TPQ Thohirul Huda bersama warga Dusun Brenggolo juga menggelar kegiatan pengajian. Pada momen ini juga turut dimeriahkan dengan lantunan solawat Nabi oleh grup Ashabul Hohwah.